yang menghancurkan patung-patung berhala, gempa yang memadamkan api majusi yang disembah oleh orang majusi. Nah, pada saat itu, tepat pada tahun 21 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal, lahirlah manusia yang sangat mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada malam itu, datanglah bulan purnama, yang pada saat itu rumah Aminah, ibunya Nabi, sangat terang benderang. Nah, pada saat itu orang-orang Arab itu merasa terheran, ada apa ini? Apa yang terjadi? Malam seperti siang hari, sangat terang benderang. Nah, rupanya terjadilah lahirlah Nabi pilihan, Nabi terakhir, Nabi penutup semua nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu lahirnya langsung disunat. Nah, saking bahagianya keluarga Abdullah, maka pada saat itu kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, mengangkat Nabi, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dan diakhiri mengangkat Nabi dan mengucapkan, aku memberi nama ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang banyak yang berlebihan seperti yang saya bilang. Banyak yang sholat di sini, banyak yang berlebihan dalam beribadah. Ada yang sampai menjembah, ada yang sampai meratap, maka ini padam. Maka ini tidak dibuka. Jadi orang-orang berpikir ada yang kutip batu-batu sini.